Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak pernah memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon dan saudara-saudari terkasih, shalom. Shalom. Kita belajar dari Injil yang kita dengarkan di hari ini.
undangan, tawaran dari Tuhan sungguh menyejukkan, mendamaikan, aman dan nyaman. Tuhan menjanjikan kelegaan hati dan jiwa bagi mereka yang datang. Setiap pagi, setiap saat, kita mengawali hidup kita dengan datang dan mendekatkan diri kita kepadanya. Karena tugas dan tanggung jawab yang kita jalani hanya dapat menjadi ringan jika ada bersama dengan Dia. Tuhan adalah tempat mengadu, tempat menambatkan hati jika kita mengalami keletihan, kelesuhan, dan merasakan betapa berat beban hidup karena tugas serta tanggung jawab kita. Hari ini kita diajak untuk memenuhi undangan datang kepadanya. Kita memikul kuk yang dipasang, tugas tanggung jawab, tetapi semuanya akan menjadi ringan jika kita datang kepadanya. Kita berdoa agar undangan ini sungguh-sungguh selalu kita penuhi setiap saat. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Dia kita mampu untuk memikul tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita belajar di kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Semoga demikian. Amin.